juga ya. Sini dia punya pembayaran masuk ke museum Sabah. RM2 untuk yang Malaysia, untuk yang non Malaysia RM15. Untuk yang budak, budak punya dia percuma hingga ke 16 tahun. Mana tiketnya? Kita tengok dulu. Okay, pastinya kita masuk dalam museum. Bibi free lah. Oh, Bibi free. Okay, sekarang kita di museum Sabah. Sekarang kita dekat museum. Oke, jom kita masuk ke dalam. Ada jualan dekat museum sini. Sebelum masuk ke dalam dia ada jualan dekat luar sini. So kalau haus boleh datang sini beli air. Ya. Ini yang di dalam museum sudah. Tulang ni, tulang dinosaur. Besar, tambah lagi panjang. Ini dinosaur. Dia punya nama kita tengok. Di sini yang mereka jumpa tu. Kuat besar ni. Ini dinosaur rangka ikan paus. Ini dinosaur ikan rangka ikan paus. Ini rangka ikan paus. Ingatkan dinosaur, tapi dalam dia sangat sangat besar. Kita boleh tengok bawah dia. Ini kalau dia telan memang habis kita nih. Ini rangkaian. Okay, jom kita pergi tengok tempat lain. Ini adalah alat-alat batu yang dahulu yang mereka gunakan. Jadikan pisau. Dulu alat garudi ya, dia sangat kecil. Tidak macam sekarang punya. Tengok garudi ini pakai muka gali-gali.
Yang sekarang ini modern punya, kalau yang Garuti punya, yang macam dia tu lain sudah. Nah, dulu yang sama batu, yang lain punya batu. Ini pada zaman Bukit Tang Tengkorak 3000 tahun dahulu. Etik mereka dulu. Ini dia taming kayu. Taming kayu ini dah digunakan sebagai alat istual di kalangan masyarakat kadas-kadasan dusun. Ini kepala betul-betul ni. Dia bukan. Ini maksudnya individu pun boleh ambil, kumpulan pun boleh ambil. Semua ni dia berhenti lebih kurang sekitar 1 tahun. Kalau pas British masuk, di kawasan itu orang barat. Ini kalau kamu tengok, kalau kamu pergi daripada Tambunan ke Kolok, kita ada satu tempat. Kalau kamu kita dekat alam upacara amal dekat The Restore Ring. Sini dah ada berita yang macam orang sini tanam padi, tanam padi. Dia punya baju-baju, dia punya usaha pakau upacara amal. Ini dia punya baju-baju zaman dulu. Sana restore punya, pakai restore.